Ji, jadi kamu mau ulang tahun di mana? Terus Eji bilang, kayaknya kalau ke Manado agak susah deh, Dad. Kirim ke PT Agora Siloam, Mas Aki. Kalau kehilangan pasti. Karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah, tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem. Semua itu udah ada di Daddy, karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya. Ya dari kecil itu semua hal itu diajarkan oleh ayah saya. Jadi, sepeda, bawa motor, bawa mobil, itu semua ayah saya. Jadi kalau mau ikut putri-putrian, yang coaching juga pasti Daddy. Kalau mau ujian skripsi, yang ngedrill duluan pasti Daddy. Ya, waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu 3 kali selama 10 tahun itu hanya Daddy gitu. Dari langkahnya yang masih tegap sampai yang udah tertatih, dan Daddy itu setia. Yang mengantarkan aku ke sidang-sidang, yang mengantarkan aku ke KPK, ke sidang-sidang, sampai ke lapas, itu adalah ayah saya. Jadi tidak pernah Daddy itu kehilangan waktu untuk mendampingi saya. Jadi kalau mau dibilang kehilangan, pasti sangat 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 kehilangan. Benji, sebentar lagi kan momen hari apa kelahiran Benji nih. Artinya beliau sudah tidak bisa menemani di momen hari kelahiran Benji. Sesungguhnya aku sudah bersyukur ya Allah mengabulkan doaku untuk bisa bebas dalam keadaan mami papi sehat. Cuma memang ada satu kerinduan aku untuk bisa merayakan ulang tahun bersama Daddy. Tapi mungkin itu belum rezeki aku. Tapi aku sedih karena memang terakhir waktu sedang mengantarkan Daddy ke rumah sakit, Daddy cuma nanya, Ji, jadi kamu mau ulang tahun di mana? Warga besar ya. Om Jimmy, Om Jimmy dan Natalie.